Perjalanan hidup Jadon Sancho yang dimulai dari nol, kini berbuah manis. Karir sepak bolanya ia mulai di jalanan, sama halnya seperti Neymar, guys. Jauh sebelum Sancho menjadi salah satu prospek paling menarik di Eropa, bermain mentereng bersama Borussia Dortmund dan masuk ke skuad Inggris untuk Euro 2020, Sancho memulai permainan sepak bolanya di London Selatan. Jadon Sancho lahir pada 25 Maret 2000 di Camberwell, Greater London, Inggris. Kedua orang tua Sancho berasal dari Trinidad Tobago, tetapi pindah ke Inggris untuk kehidupan lebih baik. Sancho dibesarkan orang tuanya di Kennington. Saat masih kecil, Sancho telah menunjukkan ketertarikannya dengan dunia sepak bola, guys. Sancho kerap bermain sepak bola bersama teman-temannya di jalanan, kebun, dan gang-gang kecil dekat rumah. Kebiasaan itu berbuah positif karena Sancho terhindar dari kegiatan buruk di sekitar rumahnya. Sancho dalam sebuah wawancara pernah bercerita, di sekitar rumahnya sering terjadi kriminal. Akan tetapi, Sancho tidak berniat mengikuti kegiatan negatif semacam itu karena lebih tertarik pada sepak bola. Sancho ingin menekuni dunia sepak bolanya secara serius. "Saya menyebut diri saya pesepak bola jalanan. Disitulah saya belajar banyak trik. Saya berada di sebuah perkebunan, ada taman di belakang yang kami sebut Blue Park. Dan kami dulu hanya pergi ke sana dan selama 2 jam bermain mini games. Semua orang biasa masuk ke dalamnya. Dulu saya punya semua triknya dan saya melakukannya seperti anak yang lebih tua dari saya." Jalan mulai terbuka bagi Sancho saat ia bermain sepak bola bersama dengan Reece Nelson dan Giancarlo Pofida. Saat itu, Seisholm Lewis yang berkecimpung di dunia sepak bola adalah pelatih komunitas untuk Southwark Council. Melihat bakat ketiga anak kecil itu, Lewis menggunakan koneksi sepak bolanya untuk membantu Sancho dan kedua temannya. Pada 2007, saat Sancho berusia 7 tahun, dia bergabung dengan Akademi Watford. Sancho juga melanjutkan pendidikannya ke sekolah Harfield yang berafiliasi di Watford. Kegigihan Sancho menimba ilmu di sepak bola Watford diuji dengan jarak tempat latihan yang jauh dari rumahnya di Kennington. Untuk menempuh jarak 21,6 mil dari rumahnya ke tempat latihan, maka Sancho pun harus mencari transportasi umum ke Watford. Sancho kemudian kembali bertemu dengan Lewis yang mengajaknya untuk ikut kompetisi sepak bola anak usia di bawah 11 tahun di London Selatan. Sancho bersama teman-temannya mampu meraih gelar juara di bawah asuhan Lewis. Setelah itu, bakat Sancho terus berkembang hingga akhirnya ia direkrut ke Akademi Manchester City pada 7 Maret 2015. Sancho yang beranjak remaja terus mengembangkan bakatnya di Manchester City. Tetapi, waktu bermain yang minim mulai mengganggu pikirannya. Sancho akhirnya berpikir untuk pindah agar karirnya semakin berkembang. Selama 2 tahun bergabung dengan Manchester City, Sancho tidak mendapat kesempatan untuk tampil bersama tim utama asuhan Pep Guardiola. Sancho akhirnya pindah ke Borussia Dortmund pada 31 Agustus 2017 di usia 17 tahun. Dengan total biaya mencapai 8 juta euro atau hampir mencapai 138 miliar rupiah tanpa pernah membuat satupun penampilan untuk tim senior Manchester City. Pelatih The Citizen, Josep Guardiola, sebenarnya ingin Sancho bertahan. Tetapi, pemain berpaspor Inggris itu tetap pindah ke Dortmund demi mendapatkan waktu bermain. Dari pemain akademi yang terlupakan bersama Manchester City, Sancho berkembang dan tampil mengesankan bersama Borussia Dortmund berkat kerja kerasnya. Dia menjadi salah satu pemain kunci Dortmund dan menyempurnakan lini serang The Borussian bersama Marco Reus dan Erling Haaland. Di Bundesliga Jerman, dalam 3 musimnya bersama Dortmund, Sancho mencatatkan 137 pertandingan, mencetak 50 gol dan 64 assist.
Penampilan impresifnya membuat dia diburu banyak klub top Eropa, hingga akhirnya memutuskan berlabuh di Old Trafford bersama Manchester United. Jadon Sancho dibeli dari Borussia Dortmund dalam bursa transfer pemain seharga total 85 juta euro atau sekitar hampir 1,4 triliun. Ini menjadikannya pemain dengan transfer termahal di klub Setan Merah, melewati rekor transfer Paul Pogba. Jadon Sancho akhirnya berseragam Setan Merah setelah lebih dari setahun negosiasi alot dengan Borussia Dortmund. Fans MU pasti sampai bosen dengar rumornya terus kan? Ngaku kalian, sampai berasa di PHP pasti. Tapi sekarang berbahagialah, kalian main PES atau FIFA udah ada Sancho. Biar gak bosen, main pakai Daniel James atau Greenwood terus di winger kanan. Iya. Kini Sancho siap memulai petualangan baru bersama Setan Merah. Dia dipastikan akan menggunakan nomor punggung 25 yang terakhir digunakan Odion Ighalo dan Antonio Valencia. Bukan nomor 7 yang dipakainya di Borussia Dortmund seperti yang dirumorkan. Tapi besar kemungkinan nomor punggung ini akan tergantikan di musim berikutnya. Jika memang Sancho benar-benar memperlihatkan kapasitas untuk menggunakan nomor 7 yang lebih keramat di Old Trafford. Cukup segitu dulu guys. Kopi sampai dingin nih ngoceh mulu. Bye-bye.